Riwayat kana linakli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kibalan wa Abi Bakr wa Umar. Tengok sahabat Nabi, takkan mereka ini tidak mengerti tentang yang dipahami oleh pakar-pakar kita. Kadang-kadang ekoran daripada orientalis mengatakan Islam itu adalah syariat, Islam itu adalah hukum hakam, Islam itu adalah ideologi. Tak ada kena mengena dengan makanan, pakaian, sorban, jubah. Sehingga sampai dikatakan kalau pada itu dengan akhau kita memakai pakaian seperti yang dipakai sekarang ini, itu dikatakan pakaian wanita-wanita jahiliyah dahulu. Tidak betul. Wanita-wanita jahiliyah tidak berpakaian seperti pakaian yang dipakai oleh muslimat kita sekarang. Wanita-wanita jahiliyah mereka tabarruj berpakaian mungkin seperti pakaianan muslim yang terselah pakaiannya. Itu pakaian mereka. Jadi tidak betul pada saat ketika dengan kita memakai jubah itu adalah pakaiannya orang Arab. Itu pakaian penghulu para nabi-nabi dan rasul. Tengok Sayyidina Abu Bakar dengan selepa mereka macam selepa Nabi. Sayyidina Abdullah bin Umar punya selepa, punya sudar macam sebagaimana selepa bagi Nabi. Sayyidina Umar juga seperti itu. Wa awwalu man aqada aqdan wahidan, dan orang yang pertama yang membuat satu tali saja itu adalah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala.